Roadshow Mendongan Si Bandung Raya SD Negeri Cibeber Mandiri 2 Cimahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati untuk kepala-kepala SD juga Mandiri 2. Alhamdulillah bisa kita bertemu lagi di sini Bu. Dengan keadaan pihak kolapian, terima kasih atas tempatnya waktunya yang diberikan di tempatnya buat PNS Polita, yaitu Tadar Sisi. Kami akan kami dari PNS Polita ini memperkenalkan produk kami kali ini, yaitu istilahnya kita bikin semangat balik lagi buat anak-anak di sini. Di tahun ini, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan izin, kita dengan keadaan sehat, tidak ada istilahnya yang tahun kemarin yaitu COVID. Mudah-mudahan anak-anak sekolah di sini yang baru masuk kelas 1, yang sudah keluar kelas 6, sekarang yang baru-baru selamat pendidikan diawali dengan tahun ini. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang kita diinginkan. Dari kami sekian, intinya dari PT Polita memperkenalkan produk TV ini. Mudah-mudahan produk TV ini dikenal kepada anak-anak semuanya, bikin semangat balik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yeah.
Oke, kemudian ada di AKTV juga. Jadi teman-teman bisa main ke perpustakaan daerah Kota Cimahi. Nanti sama Bu Hani bisa baca-baca satu dengan yang lain. Oke, luar biasa. Baiklah, tangan kanannya ke atas. Diputar-putar, pegang kembali. Masih ada kepalanya? Alhamdulillah. Pegang pundaknya. Pegang hidungnya. Kepala. Pundak, hidung, kepala, pundak, hidung, kepala, pundak, hidung. Di mana hidungnya? Oh, di sini. Oke, sekali lagi. Tangan kanannya diangkat ke atas. Diputar-putar. Pegang hidungnya. Pegang perutnya. Pegang pundaknya. Pegang kepalanya. Digoyang-goyang. Iya. Di mana ya teman kalian ya? Ada di mana ya? Di depan apa di belakang? Di belakang. Ini? Di depan apa di belakang? Di belakang. Ini lagi? Oh tidak. Siapa? Di sini ya? Iya. Udah berat ini? Iya kan? Apa ini? Aduh, sabar. Iya. Okay. Hai, Nani. Iya. Mau keluar? Iya, takut. Nenglis? Iya. Nenglis mau ngapain kesini? Mau bercerita. Oh, bercerita. Aduh. Nenglis? Iya. Satu lagi boleh. Boleh, aduh. Nenglis? Iya. Tong hitut tadinya. Aduh. Nenglis? Iya. Saat itu keluar. Siap ya? Lomba duduk rapi. Iya, yang serem apa gunya? Emang horor? Iya. Oh. Serem kia. Nenglis? Iya. Sok atuh dihitung dulu sama Nenglis. Iya. Pagi-pagi udah makanan. Satu. Dua. Jangan disagetin, nanti gue takut. Jangan disagetin. Satu. Dua. Nenglis? Iya. Namanya Nenglis alias Nenggelis, betul? Betul. Nenglis hadap ke depan dulu. Kenapa? Dulu, ya Allah. Dia sudah tusuk. Hadap ke depan. Bukan gitu. Coba-coba Nenglis. Ucapkan salam dulu. Kalau ketemu sesama muslim maka wajib mengucapkan Contoin. Siap atuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan kayak gitu. Ucapkan salam yang betul. Siap. Ucapkan salam ya. Oke. Ucapkan salam. Karunya. Yang betul. Ikutin Kak Yeni. Siap. Oke. Bukan begitu. Siap. Ucapkan salam. Astagfirullah.
Teng Luis. Ucapkan salam dulu. Astagfirullah. Bukain. Nanti ucapkan salam. Sampai salah ini Naya jadi boneka teh. Iya. Ayo ucapkan salam. Teng Luis. Iya Kak Yeri. Tengis kita ada di mana? Di Cibabar Mandiri 2. Oh ya Allah, anak-anaknya? Sore-soreha. Oh ya Allah. Tentang dan cantik. Oh ya Allah, pasti masuk. Masuk surga. Masuk surga. Ya Allah, Tengis. Kalau anak-anak yang sore-soreha itu pasti masuk sumur. Ya Allah, jangan aku Tengis, kalau untuk bilangin yang balik. Masuk surga. Oh, surganya surga. Ya, Daus. Oh, ya Allah. Sama anak masuk surga ke Daus yuk. Oke, siap. Kita sambil cerita Neng Liz jago berhitung teman-teman. Iya, aku jago berhitung. Oh, 1 sampai berapa? Sampai 3. Eh, sudahlah. Lumayan sampai 3 juga ya. Oke, coba kita mulai. Ibu. Siap. Sudah 1. Dua. Oke. Dua, tiga. Juga saya. Ibu. Sudah 2 berapa? 3. Coba. Tiga, tiga. Juga saya. Ibu. Allah. Terus? 1, 2, 3. Sayang ibu, ibu. Harus sayang sama ibu. Soalnya kan kata Rasulullah, yang wajib disayang itu yang pertama ibumu. Betul. Yang kedua ibumu. Betul. Yang ketiga ibumu. Baru ayahmu. Betul. Kayak pintar. Astagfirullahaladzim. Tepuk tangan buat Neng Liz. Luar biasa Neng Liz. Iya. Kita ini ajaran baru ya. Ajaran baru ya. Oke, kalau kayak ini bilang guru baru, alhamdulillah. Oke, semangat ya, siap ya Neng Liz? Iya, harus bersyukur di pagi hari. Oke, siap di waktu duha, apalagi 10 Muharram ya. Oke, guru baru, kelas baru, baju baru. Baju baru. Baju baru, alhamdulillah. Oke, siap ya Allah. Terus? Iya. Cerita sama kayak ini lomba duduk lagi. Iya lah, oke siap. Oke siap. Sebelum kita cerita, Neng Liz nyanyi. Udah gitu Neng Liz ya, duduk manis. Siap. Oke. Musik. Musik. Apa tadi? Musik. Siap. Lagu apa? Lagu tapi saya bunda. Wah hebat. Oke siap. 1, 2 belum. Oke. 1, 2, 3. Lagunya. Oh nanti sabar katanya. Siap. 1, 2, 3. Belum. Siap. 1, 2, 3. Topik saya putar. Pinter. Mencolok di jendela. Terus terus giginya tinggal dua. Sebentar, ini lagu tapi saya putar. Kenapa berakhir mencok di jendela? Coba-coba barengan sama anak-anak, sama teman-teman semua. Siap. 1, pakai gerakan. 2, 3. Mantap. Luar biasa tuh Neng Liz, kalau lagi anak-anak lagunya anak-anak, jangan lagu K-pop. Lagu apa lagi? India. Lagu apa lagi? Lagu soundtrack Ikatan Cinta. Kalau lagi anak-anak tuh lagunya lagu anak-anak kayak tadi ya. Oke Neng Liz, ibu gurunya suka baca buku nggak? Suka. Apalagi di sini ya. Iya, ibu guru aku juga suka baca. Baca apa? Baca status saya.
di sini mah nggak ada, di sini mah baca buku. Iya di sana sekolahku. Oh ya Allah, terus kalau sudah baca, baca status WA, terus status apa lagi? Status IG. Oh terus baca apa? Baca subtitle, rakor. Di sini mah rajin baca buku ya, ibu guru dan bapak gurunya luar biasa karena di sini pernah juara juga ya perpustakaannya ya. Masya Allah, teman-teman dong wajib bermandiri dua. Oke, kita akan mulai ceritanya. Siap cerita. Ada seekor ayam yang menghampiri jendela kamarnya. Aku ayam jago. Aduh, tugas aku sama Allah suruh berkoko. Padahal kan jago, masa cuma berkoko aja. Tapi dah sudah nasib ya, aku kudu berkokoh di pagi hari. Itu telah akan. Aduh, tidak masuk akal ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Kenapa? Apanya? Kita tuh harus sholat subuh, padahal kan kita bangun yang tujuh. Ada keutamaan di sholat subuh teh yang lain mengorok. Kita pakai sholat. Oh gitu ya? Nenek? Iya, kenapa? Ini tanggal berapa? Ini teh tanggal 8 Agustus. Katanya Ustaz sedang bulan Muharram. Iya, benar. Tapi itu harap memang ada apa ya? Kenapa harus berpuasa? Kenapa katanya bulannya bulan terakhir? Oh ya, Eka Ma itu namanya apa? Bisa sama. Kayaknya, kan itu nengis ada puisa kola ya. Sama Ustaz Tanusku, ku mau buka hampir satu satu istimewa. Enggak kelihatan. Iya, sok apa? Gini atau gini? Nah, gini aja. Halo. Kenapa mau harap itu berlaku sama di luar nanti? Betul, Pak Ustadz.
melakukan menurut bulan belum dari satu kopi. Bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang sangat dihormati dari empat bulan lainnya di bulan-bulan Islam. Kenapa? Karena Rasulullah berhijrah ke Madinah bersama dengan para sahabat yang sangat dicintainya, menaiki kuda. Rasulullah, kita sudah sampai di kota Madinah. Baiklah, mari kita masuk ke kota tersebut. Rasulullah membaruk lagi. Rasulullah disambut dengan bersalawat oleh kaum Ansar. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka sangat senang sekali dengan kedatangan Rasulullah. Dan ketika sampai di Madinah, Rasulullah melihat ada seorang Yahudi yang sedang berpuasa. Wahai Yahudi, kenapa kau berpuasa di tanggal 10 Muharram ini? Kamu Muhammad tidak tahu ya bahwa Nabi kita, Nabi Musa, mereka pergi menyeberang ke lautan dari raja yang zalim yaitu Fir'aun, dan merayakan kemenangan dari raja Fir'aun yang sangat jahat. Jadi orang Yahudi itu mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram karena mereka bersyukur Nabi mereka yaitu Nabi Musa menang lawan Raja Fir'aun. Akhirnya turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad bahwa orang Islam Nabi Muhammad lebih berhak untuk sahur di tanggal 10 Muharram. Akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk Wahai sahabat semuanya, kita lebih berhak untuk berpuasa dan bersyukur atas kemenangan Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu mulai berpuasa, dan untuk membedakannya Rasulullah berjanji duduk saya puasanya di tanggal 9 Muharram. Tapi takdir berkata lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum melaksanakan janjinya untuk berpuasa di tanggal 9. Nah, itulah asal usul kenapa 10 Muharram ini kita disunahkan untuk berpuasa. Selain itu, juga dia melawan Raja Namrud dan menang. Wah, betul suka. Selain itu, Nabi Adam juga pada tanggal 10 Muharram dia pun di dosa-dosanya dengan si Fadlan, 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 Fadlan. Selain itu, dengarkan nanti ke depan ya. Dengarkan nanti ke depan. Ke depan nanti biar dikasih hadiah. Yang dialami oleh nabi-nabi sebelum kita. Masya Allah, baiklah, aku sudah tahu Ustaz. Aku mau puasa, nanti jajan cimin sama jembrinya masih ada. Oke, siaplah kalau begitu Neng Lis. Baiklah Pak Ustaz, terima kasih banyak ya penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Lis, siap-siap pulang. Sedang berjalan kaki dan disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum guru. Guru. Di tengah jalan, Neng Lis bertemu dengan Ibu Johan. Assalamualaikum Johan.
mengucapkan salam. Wah, Mang Emin, Assalamualaikum, aku mau gak mana-mana Mang Emin. Wah, pulang dari sana. Neng Lis tersenyum, banyak bersedekah dan berbuat baik karena bulan ini adalah bulan yang mulia. Luar biasa, siapa yang mau jadi anak hebat? Aku. Anak pintar? Aku. Anak soleh? Aku. Anak keren? Aku. Anak monyet? Oke, siap kalau begitu teman-teman. Sekarang coba tepuk tangannya. Lomba duduk rapi. Lomba duduk rapi. Dadanya, lalu ikuti kata-kata Kak Yemi. Siap? Aku. Kurang semangat. Aku. Siap? Siap. Jadi. Jadi. Anak. Yang baik. Berperilaku baik. Menjaga. Doakan aku ya, semoga aku bisa jadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibu, anak yang kuat, yang semangat, yang sehat, membanggakan bapak ibu guru, anak yang sukses, anak yang keren, rajin, anak yang semangat, anak yang bisa membawa harum keluarga dan sekolah. Temanku, maafkan aku ya bila selama ini suka nyebelin, bikin marah, minta makanan, culametan, suka nangis, boleh suka mukul, nyebelin, julid, cuek, sensitif, baperan, suka marah-marah. Maafin aku ya, dimaafin kak, maafin kak, tolong dong, maafin ya, aku mau jadi sahabatmu yang baik. Silakan maafkan halaman. Luar biasa, masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, teknis ya kali ini. Luar biasa, bulan Agustus, bulan Muharram, selalu semangat dan selalu jadi anak yang merdeka, berbangga hati karena kita jadi anak Indonesia yang merdeka dan bisa belajar beribadah. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau buku tulis? Siapa yang panas-panas gini mau minum minuman yang segar? Siap-siap karena teman-teman dan ibu guru, bapak guru juga akan dapat hadiah dari Tes Fisri. Luar biasa, kayaknya akan kembalikan lagi kepada Kahana. Terima kasih kayaknya tepuk tangan udah buat Kayani. Wajib banget. Siapa yang tadi mendengar cerita? Aku. Siapa yang hari ini sudah hari?
Aku yang butuh
tinggal di bulan Muharram ya. Betul banyak utangannya betul? Betul siapa namanya? Oke, baca lagi apa di mau yang tadi bisa diambil? Siapa namanya? Oh, menolong kesehatan usia bisa masuk. Oke, Ama dan Abdul tadi sudah berjalan dua ketiga benar. Beli ya. Kalau mau tambah, beli ya.